Tahukah kalian tentang pria satu ini? Dia terkenal karena berhasil membawa kabur jet tempur MiG-25. Perkenalkan, dia adalah Viktor Balenko, seorang pilot Angkatan Udara Uni Soviet. Pasalnya, keberadaan MiG-25 pada masa Perang Dingin menjadi sumber kehebohan bagi pihak Barat. 6 September 1976, Balenko berhasil memilot ke Barat dengan menerbangkan jet tempur MiG-25 miliknya ke Jepang. Ketika pendaratan di Jepang, Balenko hampir kehabisan bahan bakar yang membuat pendaratannya tidak mulus dan hampir menabrak pesawat komersial yang sedang lepas landas. Pihak keamanan Jepang pun lantas menahan Balenko. Dalam interogasinya dengan pihak Amerika dan Jepang, Balenko bersedia menjelaskan rahasia dari MiG-25 asal dia mendapatkan suaka politik. Balenko kemudian diterbangkan ke Amerika dan diberi suaka oleh Presiden Gerald Ford. Tidak mau melewatkan kesempatan, pihak Amerika kemudian membongkar dan meliti jeroan dari MiG-25. Ternyata nama besar MiG-25 yang selama ini disematkan sebagai jet tempur paling mutakhir tidak sehebat yang dipikirkan. Menurut Amerika, pesawat ini tidak efektif dalam pertempuran jarak jauh serta berat, karena bodi masih menggunakan baja nikel alloy. Panel instrumen masih menggunakan sistem tabung atau vakum tub. Sejak saat itu, Balenko menjadi warga Amerika dan bekerja sebagai insinyur Angkatan Udara Amerika.